Halo saudara-saudara, ketemu lagi di The Minor Update. Pada video kali ini kita akan mencoba instalasi USB wireless 202 pin 11N di Linux Ubuntu. Dalam paket pembeliannya ini sebenarnya sudah tersedia drivernya untuk Linux dan Windows. Cuman sayang sekali saya di komputer nggak ada CD-ROM-nya, jadi saya nggak bisa menggunakan CD-nya. Di kesempatan ini kita akan download dari internet. Kita cari saja. Sebelumnya ini kan udah diinstal di Windows ya. Ternyata menggunakan chipset Realtek ya, RTL 8188. Dan kita cari di sini ya. Sebetulnya saya dapat. Nanti kita tinggal lihat di instruksinya how to install-nya ini ada. Yang pertama ternyata kita harus cloning dari GitHub. Itu dia. Dan juga kita perlu menambahkan komen di atas ya. Kita tinggal copy paste dan kemudian enter. Masukkan juga di situ password root karena kita menjalankan perintah sudo. Setelah itu kita cloning GitHub-nya, itu alamatnya di situ. Copy paste enter. Maka akan mendownload ya. Nah, ini kita membutuhkan koneksi internet. Koneksi internet ini didapat dari mana? Saya menggunakan colokan ke LAN card karena wifi-nya belum terkoneksi kan. Jadi saya terpaksa menggunakan LAN card dulu. Kemudian ini download. Setelah selesai, itu kita perlu menjalankan beberapa komen-komen atau perintah lanjutan seperti ini ya. Nanti komen-komen atau perintah yang akan dijalankan saya masukkan ke deskripsi biar Anda tinggal copy paste dengan mudah. Oke, intinya di Linux sekarang sudah semakin mudah, nggak seperti dulu ya. Sekarang graphical user interface-nya, GUI-nya itu sudah sangat bagus. Dukungan software-nya pun sangat baik. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal cari aja di Google kalau nggak ada. Nanti kita pasti banyak kok manual ataupun tutorial cara instalasi driver tersebut. Oke, lanjut ke komennya atau perintah berikutnya, tinggal jalankan saja seperti itu. Nah, ini lumayan agak lama ya. Karena Mac install itu sama aja sama kalau di Windows itu adalah perintah install setup gitu loh, jadi emang prosesnya lumayan memakan waktu. Kita tunggu sampai selesai. Oh iya, di Linux ini sendiri kita semuanya software hampir gratis, semuanya hampir semua gratis ya. Dan kalau dulu kan keterbatasan dari segi dukungan softwarenya lumayan sedikit, kalau sekarang udah banyak semua. Dari video editing juga ada dan lain-lain. Ini kita lanjut ke perintah berikutnya, sudo dkms ya. Ini install. Dan biasanya setelah proses install driver itu Linux akan selalu membuat backupan image kernel. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa balik lagi ke kernel yang sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah perintah yang terakhir. Oh, bukan, masih ada lagi ya. Ini mengcopy file. Dan yang ini adalah perintah membuat directory. Membuat directory. /etc/modprobe/d. Dan banyak perintah sih yang harus dilakukan ya untuk install kayak gini.
Tapi tenang, semuanya sudah ada di internet, kita tinggal copy paste saja. Oke. Iya. Proses instalasinya sudah selesai. Berikutnya adalah kita reboot ya. Ubuntunya kita reboot. Ini masih belum kelihatan, jadi kita reboot aja dulu biar nanti sistemnya itu nge-reload driver yang terbaru. Ya, ini sudah di restart dan sekarang udah kelihatan wifi-nya sudah aktif ya. Di situ ada enable wifi. Nah, kita tinggal enable saja. Tinggal diklik, kemudian setting sesuai dengan username dan password wifi yang akan kita gunakan. Di sini ya kita lihat enable wifi. Terus, nah, di sini ada wifi yang tersedia. Masukkan passwordnya di sini dan harusnya langsung connect. Yuk, koneksi terjadi ya. Udah connect ini. Kita tinggal coba ping ke google.com. Ini dia sudah replay dan kita sudah bisa menggunakan wifi adapter ini, USB wifi adapternya ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.